Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi ini jam 7 ya. Tadi dokter dari Amore ngabarin kalau Selamat udah gak ketolong. Jadi hari ini nih aku mau langsung ambil ya sebelum tutup, karena kalau nunggu besok nanti malah aku buru bau. Jadi ini kita mau ke Galaksi buat ngejemput si Selamat Muce. Sampai ya, ini agak lemes juga. Kita langsung ambil jenazahnya sih. Oke teman-teman, ini udah diambil ya jenazahnya si Selamat Muce. Sebenarnya sedih, cuma mungkin itu yang terbaik ya, karena dia ada VIP-nya. Jadi ini kita nggak mau kuburin di rumah, kita mau langsung ke TPU aja, nanti kita bayar di sana ya buat nguburin si Muce ini. Ini langsung mau ke Pondok Kelapa, teman-teman. Selamat jalan ya. Ini dibantu sama bapaknya ya, buat ngubur. Coba. Makasih ya Pak ya. Balik ke kiri depannya.
Halo teman-teman, ini udah di rumah ya. Ini kenapa aku kubur di Pondok Kelapa, karena ya ada VIP-nya juga, karena kucingnya gede juga ya. Di sini udah banyak juga yang dikubur. Jadi ya siapa tahu nanti berbahaya efeknya ya, karena nanti di tanah kena hujan airnya takutnya ke atas. Jadi kita kubur di Pondok Kelapa sana. Ya kita udah berusaha ya, karena emang kemarin tiba-tiba tuh nggak mau makan. Kita tuh sebenarnya lagi musyawarah sama yang punya obat VIP ya. Ini kemarin udah kontekan, saya bilang habis dari kampung nanti kita urus. Tapi memang obatnya buat si selamat muci itu mahal banget. Jadi kemarin baru ngumpulin sedikit demi sedikit. Tapi ternyata nih si selamat milik pergi ya. Jadi nanti kalau ada rezeki terkumpul ya mungkin untuk kucing-kucing yang lainnya yang kita rawat, karena masih ada 2 ekor lagi yang kita rawat ya, belum besok ada laporan masuk lagi dan begitu seterusnya. Thank you.